Icon Model Wisata Indonesia tahun 2021. Mau ngomong apa? Papa Mama, makasih sudah mau dukung Ica sampai bisa ada di sini, bisa punya banyak predikat. Makasih sudah mau rawat Ica dari kecil sampai besar. Aduh, makasih sudah mau bertahan sama sifat bandelnya Ica, nakalnya. Thank you banget. Halo teman-teman semua. Jadi karena mendekati ajang lomba di Semarang nanti, Ica mau minta dukungan dengan doa dari teman-teman semua agar Ica bisa menampilkan yang terbaik nanti di Semarang dan bisa mengharumkan nama baik dari Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya, siapa yuk? Putri Sasongko dalam program Diari Putri. Kali ini spesial, hari ini saya kedatangan tamu lagi. Wah, yang kemarin tuh 19 tahun, sekarang 12 tahun beda. Aduh, makin turun ya. Jadi saya akan on the way, nanti saya akan tepati janji saya kepada pemirsa. Nanti insya Allah kita akan sharing dengan di bawah 10 tahun. Wah, gimana keseruannya nanti ya, saya akan diborongi dengan anak-anak cilik. Nah, kalau ini sebenarnya bukan cilik lagi, sudah pra remaja dan katanya banyak penghargaan, predikat, pialanya tower-tower. Nggak percaya, gini nanti saya buatkan di Instagramnya. So, jangan lama-lama, ini ada Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang. Waalaikumsalam. Waduh, ya ampun, cantiknya ini anaknya siapa? Aduh, gue banget. Ica namanya siapa? Bukan Ica Pede kan? Bukan. Siapa, sayang? Ihzatun Nafsiyah. Aduh, cantik sekali yang namanya. Cocok ini, memang semua nama itu berkah. Dan lebih berkah lagi ketika kamu yang pakai nama itu. Itu salempang-salempang apa tuh, sayang? Bagusnya. Icon Model Wisata Indonesia tahun 2021. 21? Indonesia, bukan Suzo? Bukan. Mampus. Indonesia. Indonesia, 2021. Tahun lalu. Iya. Kenapa bisa? Aduh, sayang. Ini sebelum kita sharing lagi lebih jauh, who is Ica? Klarifikasi dulu, apakah kamu talent juga dari Ergas Entertainment? Iya. Betul? Iya. Ya Allah, Kak Ergas, kenapa begini semua Nadi Dita, ya Allah, cantik. Cowok cantik sudah enggak diragukan lagi ya, semua cantik, tapi prestasinya buat saya lagi. Apalagi teman-teman di luar sana. What? Mbak 12 tahun udah mewakili Indonesia. Yes. Dia ngaku sendiri, bukan dia ngaku, salempangnya tuh hadir di sana, dia pakai, bukan serta-merta dipakai aja, tapi ini sebuah penghargaan kamu mewakili Sulsel, sayang. Iya. Dan berhasil menang di Indonesia. Acaranya di mana? Di Bali. Di Bali. Dan kamu dinobatkan menjadi Icon Model Wisata Indonesia 2021. 2022 ini, sayang. Kalau 2022 ada ajang apa yang Ica akan ikuti nih? Indonesia Model Idola. Mampus, di mana itu acaranya? Akan mendatang di Semarang. Di Semarang. Bulan Februari ini. Februari ini, berarti kamu harus siap-siap lagi. Wah, iya. Ini kesempatan ini. Kakak, terima kasih banget ya kamu boleh mampir di Berita Kota Makassar. Karena secara biasanya kan orang yang sibuk itu ya kakak-kakak usia 20-an, iya, 30-an. Kamu sudah sibuk sekali, sayang Ica, 12 tahun. Ini berarti duduk di bangku kelas 7. 7 itu kelas 1 SMP ya? Iya. Kelas 1 SMP udah kayak gini. SMP di mana, sayang? SMP 1 Makassar. SMP 1 Makassar. Wow, bangga banget ya SMP 1 Makassar punya Ica. Dan mungkin masih banyak talent-talent lain yang hadir lahir besar di Ergas Entertainment dan juga ada di SMP 1 Makassar. Kita nggak tahu. Iya. Yang jelas yang saya tahu sekarang, saya berhadapan langsung dengan Icon Model Wisata Indonesia 2021. Ica, apa yang Ica rasakan sudah dapat salempang itu? Berat ya kayaknya. Berat banget. Tapi enggak seberat saya, Jito. Enggak. Iya. Gimana rasanya, Ica? Kamu nangis enggak kamu di sana waktu itu? Enggak. Haru. Enggak sih. Enggak ya. Wah, ini udah berarti udah sering menang, jadi enggak, biasanya kan kalau orang menang terus juara satu terus diam yang mewakili, diam yang pokoknya diam yang jadi, biasa kan ada haru, ada kenapa bisa dia menang, kan bisa ada bertanya-tanya. Berarti Ica sebelumnya sudah pernah ikut ajang-ajang event kayak gini? Iya. Terakhir sebelum 2021 ada apa aja, sayang? Pernah ikut apa?
sebelum ini pernah ikut Putri Pariwisata. Oke, nah itu. Jadi udah ini kan biar supaya lurus lagi kan teman-teman, sama kayak pemahaman awam lihat model kan. Tadi tanya, Ica, apa yang Ica rasakan? Enggak ada apa-apa. Haru? Enggak. Karena memang sebelumnya sudah sering mendapatkan predikat seperti ini. Jadi enggak ragu lagi, enggak. Ya udah enjoy aja. Karena memang ya alhamdulillah saya menang gitu kan. Iya. Aduh, manisnya ya ampun. Papa mama namanya siapa sih? Kalau bunda namanya Rismayanti Nawir. Kalau ayah namanya Valdi Rionaldi. Say something buat papa mama di sana. Hai papa mama, mau ngomong apa? Hai papa mama, makasih sudah mau dukung Ica sampai bisa ada di sini, bisa punya banyak predikat. Makasih sudah mau rawat Ica dari kecil sampai besar. Makasih sudah mau bertahan sama sifat bandelnya Ica, nakalnya. Thank you banget. Aduh, di bandel-bandel membanggakan ya, dude. Om, tante. Saya rasa sih usianya Ica 12 tahun nih, kalau om tante lihat apa yang saya bilang, the next lagi dia bakal jadi lebih luar biasa lagi ketika om tante turut andil dan mensupport Ica. Amin. Luar biasa. Jadi bukan cuma papa mama, keluarga-keluarga kamu sayang. Iya. Kalau Ica berapa bersaudara sih? Tiga. Ica anak keberapa? Anak pertama, aduh, just dulu dong, anak pertama memang luar biasa. Wow, keren, anak pertama ini fight banget. Jadi Ica hadir di sini mensupport nih, siapa tahu, siapa yang 12 tahun, saya kakak, saya juga 12 di tahun yang lalu maksudnya. Anak pertama, cewek, perempuan itu fight seperti ini nih. Hadir di sana bukan persoalan, iya nanti kan saya dibiayai dengan bapak mama biar bisa sekolah dulu, tapi no, kamu disupport dan kamu hadir di sini. Enggak lama-lama, boleh kita buka-bukaan saya Instagram dia, bukan jangan. Boleh. Kaget Ica. Kakak, mari kita buka, kita explore dan expose Instagram dari apa namanya saya Instagramnya? Ihzatun Nafsiyah. Langsung di-follow ya teman-teman, saya bukakan Ki. Oke, ini dia. Aduh, saya sudah gagal fokus dengan BA. Kamu jadi BA-nya apa ini? Sachiko Berkah Global Indo. Boleh kita buka itu Sachiko Berkah Global Indo? Kita buka apa sebenarnya itu Sachiko? Wow. This is construction company. Yes. Property. Iya. Kamu jadi BA kok proper biasanya? Oh, sorry ya sayang. Iya. BA kan biasanya klinik kecantikan. Iya. Ya oke lah kalau masih usia, kan masih usia belasan kak. Kalau mau ini jangan sampai kulitnya jadi kenapa-napa. Iya, ya. Meskipun iya, banyak treatment-treatment atau klinik-klinik yang sudah menjamin usia kulit-kulit seusia Ica ada. Tapi kan biasanya BA baju mungkin, fashion mungkin, klinik kecantikan mungkin, aksesoris mungkin. Ya yang berkaitan dengan perempuan lah. Iya. Kamu kok jadi BA properti? Ini punya siapa ini? Itu punya ayah. Ah? Punya papa kamu? Iya. Seriusan? Iya. Aduh om, saya enggak tahu om. Untung anaknya jelasin ini, ada Ica yang jelasin. Jadi pemirsa sekali lagi, Ica adalah brand ambassador dari sebuah properti atau kasarnya halusnya construction company. Ada Sachiko Berkah Global Indo. Wow, papa adalah ownernya? Iya. Aduh, ini saya sampai kayak Pak Wadir kalau nonton Ki bisa dimasukkan di business room dengan papanya. Jadi papanya jangan ketemu sama saya. Papanya ketemu nanti sama wakil direktur bisnis yang ada programnya business room atau ruang bisnis, nanti bisa sharing tuh di sana propertinya seperti apa. Oke, kita tinggalkan properti itu. Sachiko Berkah Global Indo. Kalau kamu brand ambassador berarti tahu dong kenapa nama papa kok ngambil nama Sachiko enggak Sachika? Sachiko itu diambil dari nama adek. Adek. Ya. Okay. Yang satu namanya Sachio, yang satunya lagi namanya Kiko. Oh. Terus okay, yes. Fun fact. Kenapa logonya warna ungu semua? Ya, kenapa tadi itu warnanya ungu semua? Favoritnya bunda warna ungu. Favoritnya bundanya warna ungu. Aduh, bunda ini kolaborasi keluarga yang luar biasa sekali ya. Kalau di sisi lain ini kenapa Ica tahu enggak dikasih ikut-ikut? Enggak ikut-ikut media karena dia sudah aduh, jangan media ganggu-ganggu. Intinya orang tuanya tinggal support aja ketika papanya hadir buat properti ya adik-adiknya. Adik-adiknya cewek cowok. Cowok semua. Aduh, itu penerus papa kayaknya. Aduh, owner properti nih papanya. Oke, okay, next. Masih di bio ada icon. Saya baca dulu kakak bionya. Icon model wisata Indonesia 2021 yang sekarang dipakai. Kemudian jadi pernah mendapatkan predikat menjadi maha bintang model wisata Indonesia 2021. Icon IBEX 2 praremaja 2021. Dan putri pariwisata cilik 2021. Ada banyaknya 2021. Kalau 2022 ini yang on the way ya.
iya, yang mau ke Semarang itu nanti. Iya, wah, mantap. Ke Semarang. Sudah ancang-ancang memang tuh, tambah lagi tuh di bio ya. Amin. Amin. Next kita buka-bukaan lagi kita ke bawah. Aduh, baju-bajunya ya. Look. Tunggu. Yang tengah hitam. Itu siapa? Siapa kita posting itu, Ica? Saya. Ica ini? Iya. Astaga. Acara apa ini? Fashion show by Fashion show. Official Ergas Entertainment. Mantap memang Kak Ergas. Usia berapa Ica join bersama family dari Ergas Entertainment? 11 tahun. 11 tahun, berarti iya. Sudah 1 tahun kamu udah sebanyak itu. Iya. Aduh, saya gak bayangkan nih kalau bertahun-tahun Ica di dalam situ ya. Iya. Aduh, saya gak tahu ya Kak Ergas ya. Duh, ampun deh. Duh. Ini Ica semua ini? Iya. Ah, bukan kali. Aduh, ini ya. Sudah ya, terbukti. Jadi saya, sekali lagi, kita nggak lip service. Bukan sekedar ngomong doang. Tapi memang dibuktikan melalui salah satu nih. Video dari uploadan feed postingan di IG-nya Ica. Ya ampun. Oke, ganti. Next. Saya sampai melongo-melongo. Yang merah lagi tuh. Tuh, Wonder Woman tuh. Siapa nih? Siapa ini Ica? Ica lagi, iya. Red color Christmas edition. Kamu astaga. Bisa digeser cari lagi fotonya. Nah. Duh, ya ampun. Duh, gimana papa mamanya gak bangga ya. Aduh, dari belakang aja ke Angelina Jolie ya. Aduh, ampun deh. Ini kalau Kak Ergas yang bentuk ini, aduh gak tahu deh. Sudah anaknya luar biasa. Jadi, aduh. Ya, aduh. Dari bawah sampai atas. Sudah, ganti lagi. Cari lagi yang lain. Aduh. Ini mana ada bapaknya? Ini yang mana papanya nih? Ini papa kamu sayang? Iya. Yang papa mana kiri? Kakek. Papa sebentar. Yang saya gagal fokus. Papanya yang mana nih? Yang pakai sweater atau yang pakai batik? Yang pakai sweater. Papanya yang pakai sweater sayang. Iya. Aduh, ini kayaknya bukan bapak sembarang bapak nih. Ini papa muda ini. Aduh. Ya ampun, nih kalau kamu jalan dikira kayak Kak Ade sayang, gimana bunda kamu ya? Iya. Ini adalah ya, oke pemirsa, sekali lagi ini adalah look foto kebersamaan Ica dengan papa dan grandpanya. Betul sayang? Iya. Aduh, grandpanya juga ya. Sedikit cerita di balik hasil yang saya raih sejauh ini, karena ada duo lelaki ini sampai segede ini tetap diikutin kemanapun dan kapanpun. Yes, ini ayahku dan papaku atau kakek. Ups, harusnya 4 laki-laki sih. But yang 2 nggak sempat ikut foto, mereka adik-adikku. And well, mereka berempat menjadikanku satu-satunya wanita tercantik. Aduh. Keren. Aduh, saya mau nih di tengah-tengah ini. Aduh, ya ampun, mes banget. Coba kita cari-cari lagi. Aduh, kalau penghargaan baju-baju jangan biar teman-teman sendiri yang buka. Nah, kalau penghargaan-penghargaan kayak begitu, karena ini event nasional model wisata Bali. Aha. Oke, next. Duh, pemirsa ya, betapa saya manjakan mata-mata tak dengan prestasi serta look-look cantik dari Ica. Ini siapa lagi nih sayang? Ini 3 bersaudara ya? Bukan. Ah, gimana orang gimana? Orang tua Ica, orang tuanya Ica. Seri ijang kibale bali Ica, kodong. Astaga. Mampus mi apa mi gue bilang? Bunda, ini bundanya ini kayak ada kakak betul dengan Ica ya. Saya kira tadi 3 bersaudara, 3 serangkai ternyata. 3 serangkai satu family, bapak, ibu, anak. OOT di kondangan aja sekompak ini ya. Iya. Bagaimana kalau Ica ada acara, ada lomba, ya ampun. Sudah Mi, ini kayaknya kalah-kalahin keluarga Cemara. Iya. Karena di sini banyak pohon pinus, ini keluarga pinus. Keren banget. Wow. Semangat sekali saya kalau sharing dengan Bu, karena memang setiap tamu, setiap narasumber itu punya basic history yang berbeda-beda. Iya. Termasuk Ica hadir di sini membuat saya amazed. Selain adalah hasil jebolan dari Ergas Entertainment, secara family keluarga memang aduh mendukung banget ya. Iya. Ya ampun. Nah, oke. Okay. Kalau diingat-ingat lagi nih, Ica masuk terjun di dunia entertain usia berapa sih? Usia 11 tahun per okay. Juni 2021. Apa dan siapa yang membawa Ica ke sana? Apakah memang mama, bunda, ayo dong bawa Ica ke sekolah modeling atau apa, atau siapa? Gimana sayang? Awalnya ditawarin sama bunda ikut ajang kompetisi Anadarama Lebih. Baik, itu yang pertama. Iya, itu kemudian, yang paling pertama. Terus Ica gabung ke Ergas dan lanjut sampai sekarang. Waduh, gak salah memang kamu. Bunda gak salah membuat Ica join dan bergabung bersama Ergas Entertainment, karena
bayangkan yang 2021 Ica bisa dapatkan, bah dia sikat semua yang 2021. Ica jangan kita terlalu balala Ica. Jadi aduh saya sumpah enggak habis pikir ya pemirsa, kalau sharing dengan anak-anak milenial 12 tahun udah ngeborong dalam tahun itu. Saya enggak tahu nih 2022 ada apa ya. Sekali lagi doa terbaik untuk kamu Ica. Amin. Doa terbaik buat papa mama, yang jelas jangan lupa kasih tahu bapak nak suruh datang ke sini duduk di situ gantian. Tapi bukan ketemu sama Kak Putri, nanti ada host atau program yang lain akan pandu untuk sebuah something special untuk Sachiko. Apa tadi? Global Berkah Global, Berkah Global Indo itu. Wow. Sukses selalu sayang. Amin. Sekolah gimana nih? Aman? Aman. Kelas 1 SMP, SMP 1 Makassar. Say hello buat guru-guru, teman-teman, teman bangkunya. Teman bangkunya Ica siapa itu? Apa yang mau Ica sampaikan kepada teman-teman yang di sekolah dan guru-guru di SMP 1 Makassar? Halo teman-temannya Ica. Ica senang sekali punya teman seperti kalian. Mau bersahabat baik sama Ica. Dan untuk guru-guru Ica, terima kasih sudah mau mendidik Ica dengan baik, memberikan banyak prestasi yang baik sekali, dan menuntun Ica sampai bisa seperti ini. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Aduh, bapak ibu gurunya Ica, duh please. Selain orang tua yang support Ica, guru-guru atau orang-orang yang terlibat di sekitar sekelilingnya Ica itu harus push, termasuk Berita Kota Makassar, support kamu supaya orang-orang di luar sana tahu ada Ica selaku ikon model wisata Indonesia 2021 lahir besar di Makassar sayang. Iya. Lahir besar di Makassar memang. Iya. Oh, memang asli. Darah Daeng. Ya, memang predikat itu menempel sama dia. And statement closing, silakan Ica kembali sampaikan kepada teman-teman di rumah yang seumuran, sepantaran, seusia dengan Ica untuk ayo dong teman-teman versi Ica. Silakan sayang. Halo teman-teman semua. Jadi karena mendekati ajang lomba di Semarang nanti, Ica mau minta dukungan dengan doa dari teman-teman semua agar Ica bisa menampilkan yang terbaik nanti di Semarang dan bisa mengharumkan nama baik dari Sulawesi Selatan. Oke, amin, amin. Itu adalah permintaan Ica. Support melalui doa saja. Bayangkan nih, humble dan rendah hatinya ini anak 12 tahun. Doa atas saja itu sudah mengantarkan semangat untuk Ica bisa go ke sana. Karena bukan main-main, ini bukan Kota Makassar dia wakili, Sulawesi Selatan ya sayangnya. Sulawesi Selatan. Aduh, kamu tanding dengan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, tapi jangan insecure. Intinya kamu fokus saja. Ketika Ergas Entertainment, keluarga besar di sana support kamu, itu sudah kepercayaan yang luar biasa kepada kamu. Menang tidaknya itu kamu sudah membanggakan Sulsel, tapi ya mudah-mudahan menang ya. Amin. Pemirsa, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ica sudah boleh mampir di Berita Kota Makassar, dan jangan lewatkan perbincangan kami bersama Ica dapat Anda baca lagi dan temukan di media cetak kami, digital kami. Dan jangan lupa untuk kunjungi situs website kami di www.beritakotamakassar.com. Akhirnya Putri Sasongko, Ica pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye. Terima kasih Ica. Terima kasih.